adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah kali ini kakak sudah siapkan loh satu cerita seru yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya. Nah pasti sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa nih, kakak puterin dulu ya satu video klip seru dari album Happy Holy Kids. Ini dia video klipnya.
gimana video klipnya? Pastinya seru kan? Nah, sekarang kalian sudah bisa loh dapatkan semua koleksi lagu dari album Happy Holy Kids di toko kaset di kotamu. Wah, hebat kan? Nah, sekarang kita kembali ke ceritanya ya adik-adik. Pasti kalian sudah pada penasaran kan? Ingin menyaksikan ceritanya? Kita langsung saksikan bersama yuk. Ini dia ceritanya. Senang sekali karena Kids punya sepatu baru dari Mama. Sekarang sudah sore, Kids mau latihan sepak bola dulu . Tapi di mana sepatu Kids? Aduh, Kids lupa naruh sepatunya. Kids mau cari dulu . Wah, di sini nggak ada. Di mana ya? Di sini juga nggak ada. Aduh, di mana sepatu Kids? Jangan-jangan di belakang sofa. Lihat dulu . Dasar kursi, kamu nggak lihat-lihat ya? Di sini kan ada Kids. Kok kamu tubruk? Kok Kids marah-marah sama kursi? Ini kan salah Kids sendiri. Sorry ya. Aduh, di mana sih sepatuku? Aduh, di sini kok nggak ada juga sih? Sepatu bola Kids di mana ya? Kemarin kayaknya Kids taruh di sini. Kok nggak ada ya? Wah, di sini juga nggak ada. Siapa sih yang ngumpetin sepatu Kids? Di mana sih sepatuku? Pasti ini kerjaan Kak Holly. Pasti Kak Holly yang pindahin sepatuku. Tempat ini kan kemarin Kak Holly yang beresin. Jangan-jangan... ditaruh di mana sih sepatuku? Apa diumpetin ya? Kok nggak ada sih di mana-mana? Kids yakin, kemarin Kids taruh di sini. Aduh, Kids mau latihan nih. Kak Holly mindahin sepatu bola Kids ya. Sepatu Kids ditaruh di mana? Kids mau main sepak bola nih kak. Kak Holly nggak ada juga. Gimana dong? Nanti Kids bisa ketinggalan latihan main bola. Masa Kak Holly tega banget ngumpetin sepatu Kids?
Tapi kids kan gak boleh asal menuduh dulu. Iya, kalau Kaoli yang ngumpetin. Kalau bukan gimana? Atau jangan-jangan kids lupa naruh. Tapi kids yakin, kids kemarin naruh sepatunya di sini, di belakang sofa. Kok gak ada sih? Di mana ya? Di mana sih? Di sini juga nggak ada. Aduh, jangan-jangan di kamar. Tapi nggak mungkin. Kemarin kids taruh di belakang sofa. Nggak mungkin ah, masa sepatu bisa jalan sendiri ke kamar? Tapi bisa juga ya, kids lupa naruh. Ah, kids mau cari di kamar dulu ah. Siapa tahu bisa ketemu. Ah, kids mau cari di kamar dulu ah. Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis, karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Tapi sepertinya di kamar juga gak ada. Gak mungkin deh kids taruh di kamar. Ah, tapi siapa tahu kids lupa. Cari dulu ah. Sepertinya di kamar juga gak ada. Di sini juga gak ada. Terus di mana ya? Aduh. Nanti kids bisa ditinggal teman-teman main bola. Aduh, gimana nih? Ah, pasti di kardus ini. Bener deh. Ini kan bungkusan sepatu baru yang dari mama. Ah, di sini juga nggak ada. Aduh, kids jadi pusing. Aduh, pusing. Atau di kolong tempat tidur ya?
Coba Kids cari di kolong tempat tidur. Aduh, di mana sih? Di kolong tempat tidur juga nggak ada. Aduh, di mana sih sepatu bola Kids? Wah, nanti Kids nggak bisa main bola kalau nggak ada sepatu. Terus Kids pakai sepatu apa? Masa Kids pakai sepatu sekolah? Nanti kalau sobek, Kids bisa dimarahi mama. Tapi Kids pakai sepatu apa? Sepatu bolanya nggak ada. Aduh, di mana sih? Cari lagi ah. Aduh, Kids sudah capek nyari, kok nggak ketemu juga. Bisa batal deh main bolanya sore ini. Aduh. Ah, coba Kids cari dalam lemari sepatu. Iya, Kids cari dulu deh dalam lemari baju. Iya, Kids cari dulu deh dalam lemari baju Kids. Siapa tahu ada di sana. Wah, di sini juga nggak ada. Siapa sih yang ngumpetin sepatu Kids? Di mana sih sepatuku? Aduh, Kids mau latihan nih. Nanti Kids bisa ketinggalan latihan main bola. Di lemari juga nggak ada. Ah, di mana sih sepatu Kids? Di mana-mana nggak ada. Di ruang tamu nggak ada. Di kamar nggak ada. Di bawah tempat tidur nggak ada juga. Aduh, pusing. Anak ceria berakhlak. Anak-anak happy holiday.
beribadah. Ini kami, anak ceria, berakhlak. Happy Holy Kids, anak ceria, berakhlak. Happy Holy Kids, anak ceria, berakhlak. Happy Holy Kids, anak ceria, berakhlak. Anak ceria, berakhlak. Happy Holy Kids. Happy Holy Kids. Happy Holy Kids. Happy Holy Kids. Sekali lagi. Happy Holy Kids. Yeah. Yah, sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa, rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Boneka Suroso, Rama dan Adi. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Acting. Andrew, Pascal, Thomas dan Suroso. Ngarang kamera. Thomas. Dekorasi. Bobo. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Good work. Sound editor. Vincent dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor Dolly. Tim kreatif Vincent Siana Kristin Yasi. Sutradara Wadi. Produser Om Jarod dan Kak Uji. Eksekutif produser Om Tanu dan Om Jarod. Akan berhasil.